Pada zaman Amraphel, Raja Sinear, Ariok, Raja Elasar, Kedorlaomer, Raja Elam, dan Tideal, Raja Goyim, terjadilah bahwa raja-raja ini berperang melawan Mera, Raja Sodom, Birsha, Raja Gomora, Sinap, Raja Adma, Shemeber, Raja Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Zoar. Raja-raja yang disebut terakhir ini semuanya bersekutu dan datang ke lembah Sidim, yakni Laut Asin. 12 tahun lamanya mereka takluk kepada Kedorlaomer, tetapi dalam tahun yang ke-13 mereka memberontak. Dalam tahun yang ke-14 datanglah Kedorlaomer serta raja-raja yang bersama-sama dengan dia. Lalu mereka mengalahkan orang Refaim di Asiterot Karnaim, orang Zuzim di Ham, orang Enim di Syawe Kiryatai, dan orang Hori di pegunungan mereka yang bernama Seir, sampai ke El Parah di tepi padang. Sesudah itu, baliklah mereka dan sampai ke En Mispat, yakni Kades, dan mengalahkan seluruh daerah orang Amalek dan juga orang Amori yang diam di Hazazon Tamar. Lalu keluarlah Raja Negeri Sodom, Raja Negeri Gomora, Raja Negeri Adma, Raja Negeri Zeboim, dan Raja Negeri Bela, yakni negeri Zoar, dan mengatur barisan perangnya melawan mereka di lembah Sidim, melawan Kedorlaomer, Raja Elam, Tideal, Raja Goyim, Amraphel, Raja Sinear, dan Ariok, Raja Elasar, 4 raja lawan 5. Di lembah Sidim itu, di mana-mana ada sumur aspal. Ketika Raja Sodom dan Raja Gomora melarikan diri, jatuhlah mereka ke dalamnya. Dan orang-orang yang masih tinggal hidup melarikan diri ke pegunungan. Segala harta benda Sodom dan Gomora beserta segala bahan makanan dirampas musuh, lalu mereka pergi. Juga Lot, anak saudara Abram, beserta harta bendanya dibawa musuh. Lalu mereka pergi, sebab Lot itu diam di Sodom. Kemudian datanglah seorang pelarian dan menceritakan hal ini kepada Abram, orang Ibrani itu, yang tinggal dekat pohon-pohon Tarbantin, kepunyaan Mamre, orang Amori itu, saudara Eskol dan Aner, yakni teman-teman sekutu Abram. Ketika Abram mendengar bahwa anak saudaranya tertawan, maka dikerahkannyalah orang-orangnya yang terlatih, yakni mereka yang lahir di rumahnya, 318 orang banyaknya, lalu mengejar musuh sampai ke Dan. Dan pada waktu malam berbagilah mereka, ia dan hamba-hambanya itu, untuk melawan musuh. Mereka mengalahkan dan mengejar musuh sampai ke Hoba di sebelah utara Daus. Dibawanyalah kembali segala harta benda itu, juga Lot anak saudaranya itu, serta harta bendanya dibawanya kembali. Demikian juga perempuan-perempuan dan orang-orangnya.
Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyusul dia ke lembah Yahweh, yakni lembah raja. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, "Diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu." Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Berkatalah Raja Sodom itu kepada Abram, "Berikanlah kepadaku orang-orang itu, dan ambillah untuk harta benda itu." Tetapi kata Abram kepada Raja Negeri Sodom itu, "Aku bersumpah demi Tuhan Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, aku tidak akan mengambil apa-apa dari kepunyaanmu itu, sepotong benang atau tali kasut pun tidak, supaya engkau jangan dapat berkata, aku telah membuat Abram menjadi kaya. Kalau aku, jangan sekali-kali. Hanya apa yang telah dimakan oleh bujang-bujang ini, dan juga bagian orang-orang yang pergi bersama-sama dengan aku, yakni Aner, Eskol, dan Mamre, biarlah mereka itu mengambil bagiannya masing-masing."